Ini ada satu perumpamaan. Saya seringkali melihat di wihara, termasuk di tempat saya, itu ada jendela. Di jendela saya seringkali melihat semangat dari lalat untuk keluar. Sebetulnya lalat itu sebetulnya punya yang namanya keyakinan. Di luar terjadi, saya pasti bisa. Maka dalam istilah agama itu ada, ketika kita tidak mampu, kita perlu kekuatan, namanya pancabala. Yang pertama adalah sadabala, seperti lalat. Dia yakin saya bisa keluar, karena dia melihat cahaya dari luar, dan dia tidak akan pindah ke yang lain. Yakin, oh terang, saya pasti bisa keluar, ada pohon, saya bisa. Dia punya sadar, punya sadar. Tapi sadar itu tumbuh juga, bisa keluar, karena di luar itu ada jawaban. Terus dia punya pilihan, semangat, dia tidak patah. Tapi dari perjuangan mereka, dia mati di dalam semangat. Banyak lalat, tawon, dibihara mati. Sebetulnya kekuatannya belum dikembangkan secara maksimal. Dia hanya berhenti sampai di dua. Dia punya keyakinan dan dia punya semangat. Tidak cukup. Kalau punya perhatian dan sangat belum cukup. Maka sadabala itu ada lima. Ketika kita tembus, sudah punya keyakinan, sudah semangat kok belum tumbuh, nomor tiga, mesti diperhatikan, namanya satibala. Sudah diperhatikan kok belum berhasil. Punya yang keempat, namanya samadibala. Tenangkan dulu, tenangkan dulu, jangan terbawa, terbawa emosi. Ah, gagal maneng, gagal maneng, gagal maneng. Padahal dia butuh ketenangan. Sudah ada keyakinan, sudah ada semangat, sudah ada perhatian, sudah tenang, kok belum berhasil. Yang kelima, namanya panyabala. Kekuatan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud? Sudah yakin, sudah semangat, sudah perhatian, belum berhasil. Sudah tenang, belum berhasil. Tumbuhkan kebijaksanaan. Dari mana? Cari mentor. Itu bagian upaya untuk mengembangkan kebijaksanaan. Maka dalam Buddhis itu, bisa term ini bisa dipakai. Ada yang namanya sutta mayapanya, citta mayapanya, dan bhavana mayapanya. Artinya ketika kita mengalami jalan buntu, sudah tenang, kok belum dapat jawaban, sutta mayapanya. Dengar atau baca. Kok belum dapat jawab? Coba direnungkan baik-baik lagi. Review ulang. Ulang-ulang terus. Sampai tumbuh yang namanya kebijaksanaan. Maka kalau kita belum berhasil, yakin, semangat, coba diperhatikan lagi. Kayak tadi lalat itu. Dia hanya fokusnya, dia tidak perhatikan kalau di sebelah itu ada pintu. Dia hanya fokus jendela. Dia tidak perhatian kalau ada pintu. Kalau pintunya tertutup, buat tenang dulu, bisa ngeliat-ngeliat kemana ada celah. Artinya dengan ketenangan mungkin dapat jawaban. Atau pas ada bantai ya nempel lah di jubah bantai. Nempel di jubah bantai nanti kan bisa ikut keluar. Tapi masalahnya dia terlalu yakin dan terlalu bersemangat, sehingga dia tidak mengembangkan kebijaksanaan. Kita kadang-kadang juga begitu. Kadang-kadang yakin, semangat, mentok. Semangat yang penting. Akhirnya habis waktunya, habis energinya, seperti lalat. Itu contoh, ternyata semangat saja belum sempurna, belum sempurna. Jadi kita butuh lima ini: keyakinan, semangat, perhatian, ketenangan, dan juga kebijaksanaan. Jadi lima ini secara Buddhis, kalau ketemu belum dapat jawabannya, coba lima ini dipakai. Kita jadi biku juga mengembangkan lima ini. Maka kalau kita jadi biku latihan meditasi itu bukan kemudian masuk ke gua, masuk dalam hutan, nggak ketemu orang, nanti mencari. Ya tidak. Kita ada waktunya ngomong. Mungkin 3 hari pertama kita Nobel Silent, hari keempat kita diskusi. Karena kalau nggak ada diskusi, nggak akan cair ilmunya. Nanti sisanya, kan seminggu itu kan 7 hari. 3 diem,
tiga, satu ngomong, tiga diem lagi, satu ngomong lagi, tiga diem lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini dipakai. Jadi nanti kita belajar di sana. Jadi kalau tidak ketemu, ya nanti tanya lah. Ini opsi yang terakhir. Ya tanya lah. Ini pancabala. Ya begitu.